السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال ايضا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Masyaallah muslimin, sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah, atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan ataupun nikmat-nikmat lainnya yang sangat amat banyak, terutama nikmat hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga dengannya kita dapat melangkahkan kaki kita untuk menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah di masjid yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "Idza nudiya lis-salati min yawmil Jum'ah," apabila kalian dipanggil untuk salat di hari Jumat, Fasau ila dzikrillah bersegeralah menuju zikir kepada Allah Subhanahu wa taala bersegeralah mengingat Allah Subhanahu wa taala wa dzarul tinggalkanlah seluruh jual beli kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun ta itu lebih baik lebih baik bagi kalian di dunia ataupun di akhirat in kuntum ta'lamun ta jika kita mengetahuinya namun kebanyakan manusia kebanyakan kita tidak mengetahui Kemudian salawat teriring salam. Marilah kita curahkan kepada junjungan kita, kepada suri tauladan kita, Nabi kita yang mulia, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada umatnya hingga akhir zaman. Masyaallah muslimin sedang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa iyaya nafsi bi Allah, faqad fazal muttaqun. Khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan juga kepada jamaah sekalian. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar takwa dan marilah kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepadanya. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal yang dapat kita bawa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa adalah sebaik-baik bekal yang dapat kita bawa untuk menuju kampung akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: berbekalah. Fa inna khairazadi takwa dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan wattaquniya ulil albab dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal oleh karenanya ma'asyiral muslimin marilah kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepadanya dengan senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan apa yang diwajibkan dan menjauhi segala larangan-larangan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, haqqa tuqatih dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali di dalam keadaan Islam, kecuali di dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari lagi, kurang dari tiga pekan lagi, Kita akan bertemu dengan tamu yang agung. Tamu ini bukanlah tamu yang biasa. Tamu ini adalah tamu yang luar biasa, tamu yang sangat istimewa, tamu yang penuh dengan kemuliaan dan juga keberkahan. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan, syahrun mubarak." Akan tiba, tiba kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Tamu ini adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Syahrul Ramadhan, Allah diunzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadhan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Tamu ini adalah tamu yang padanya terdapat malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Lailatul Qadar, Khairu min Alfi Syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada seribu bulan, lebih baik kita beramal pada malam Lailatul Qadar lebih baik keutamaannya seperti beramal selama seribu bulan. Tamu yang agung ini adalah bulan yang padanya dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka dan setan-setan Allah Subhanahu wa taala belenggu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, apabila Ramadan datang, apabila Ramadan tiba, futihat abwabul jannah, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup syayatin dan syaitan-syaitan dibelunggu oleh Allah Subhanahu wa taala betapa banyak kemuliaan dan keutamaan yang dimiliki oleh tamu yang agung ini muslimin sikap seorang muslim tatkala dirinya kedatangan tamu adalah hendaknya dia jamu tamu tersebut oleh karenanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal akhir, falyukrim dhaifah." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia wajib untuk menjamu tamunya. Falyukrim dhaifah, hendaknya dia memuliakan tamunya. Oleh karenanya ma'asyur muslimin azan ya Allah wa Marilah kita berusaha untuk memuliakan tamu yang agung yang akan datang di dalam kehidupan kita ini. Sungguh jika kita tidak memuliakan tamu ini maka kita akan celaka. Sungguh jika kita tidak memuliakan tamu ini maka petaka menanti kita. Tidakkah kita mengingat di dalam sebuah hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah naik di atas mimbar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin, amin dan amin. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan amin tiga kali. Lantas para sahabat bertanya-tanya, Ya Rasulullah, Wahai Rasulullah, Wa ma dhalik, Kenapa engkau melakukan hal demikian? Kenapa engkau tadi mengucapkan amin, amin dan amin? Lantas, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Atani Jibril, Tadi Jibril datang kepada aku, kemudian dia berkata, dia berdoa, di doa yang pertama, dia berkata, Rogima anfu abdin celaka seseorang ada roka abawihi awahadahuma walam jannah yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya masih hidup ternyata hal tersebut tidak mampu untuk memasukkannya ke dalam surga dia durhaka kepada orang tuanya naudzubillah summa naudzubillah malaikat jibril mendoakan orang yang seperti ini celaka kemudian diaminkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin kemudian setelah itu malaikat Jibril berdoa kembali raghima anfu abdin celaka seseorang dakhala alaihi ramadan yang dirinya masuk di bulan suci Ramadan thumma salakha minhu kemudian Ramadan berlalu darinya Ramadan selesai melewati kehidupannya walam yughfar akan tetapi ternyata dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin. Kemudian di doa yang ketiga, malaikat Jibril berdoa kembali. Raghima an fumriin, celaka seseorang. Dzikirta indah, falam yusalli alaika, yang namamu disebut di sisinya, akan tetapi dia tidak bersolawat kepada mu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin. Masyaallah muslimin, azani Allahu wa iyyakum. Tidakkah kita takut dengan hadis ini? Di dalam hadis ini, malaikat Jibril mendoakan celaka bagi orang-orang yang masuk di bulan suci Ramadan, kemudian berlalu Ramadan darinya, akan tetapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan doa di tersebut langsung diaminkan oleh nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kita takut dengannya? Kenapa dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal kita tahu di bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan maghfira Allah Subhanahu wa taala bulan yang penuh dengan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala di mana kita mengingat nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi siapa yang berpuasa di bulan suci ramadhan karena iman dan karena ihtisab mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosanya yang telah lalu. Dan juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda man siapa yang melakukan kiamu Ramadhan, solat terawih, solat kiamul leil, di bulan suci Ramadhan, karena iman dan ikhtisab, akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosa yang telah lalu. Betapa banyak pengampunan yang Allah Subhanahu Wa Taala siapkan di bulan suci Ramadhan. Akan tetapi dia tetap tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sebabnya? Ternyata sebabnya adalah dia tidak memuliakan bulan suci Ramadhan, dia tidak memaksimalkan dirinya untuk bertakwa kepada Allah di bulan suci Ramadhan, sehingga Ramadhan berlalu darinya. Akan tetapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa banyak amalan-amalan yang seharusnya dilakukan justru dia tinggalkan. Betapa banyak amalan-amalan yang seharusnya dia tinggalkan di bulan suci Ramadhan, akan tetapi dia malah mengerjakannya. Allah muslimin, sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saat ini kita berada di tanggal 13 Syaban. Mungkin sebagian kita masih ada yang ber, masih ada yang mengatakan saat ini kita masih di tanggal 13 Syaban. Ramadan masih jauh, masih ada sekitar 16 atau 17 hari lagi, masih sangat lama. Subhanallah. allah muslimin, hadirin sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru sungguh kita setelah terlambat dahulu para pendahulu kita, panutan-panutan kita, mereka telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, 6 bulan sebelum Ramadan itu tiba. Dahulu mereka telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dan agar amalan-amalan yang dilakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sejak 6 bulan sebelum Ramadan itu tiba. Kini Ramadan tinggal bersisa hari kurang dari tiga pekan. Maka sungguh kita sangat terlambat. Akan tetapi persiapan itu masih mampu untuk kita lakukan. Masyaallah muslimin, azan ya Allah wa Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kebaikan dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasanya hendaknya setiap kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan fastabiqul khairat dan di bulan Ramadan sangat amat banyak sekali kebaikan-kebaikan yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan sehingga bulan Ramadan disebut dengan bulan perlombaan untuk melakukan kebaikan dan setiap orang ketika dirinya akan melakukan akan mengikuti suatu perlombaan maka hendaknya dia melakukan persiapan sebelumnya karena tanpa persiapan dia tidak akan mampu untuk melewati atau mengikuti perlombaan tersebut secara utuh atau secara maksimal oleh karenanya para ulama telah menjelaskan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan memanen Adapun bulan-bulan sebelumnya, bulan Rajab adalah bulan untuk menanam. Syahrul Rajab, Syahrul Lizarah, wa Syahrul Sya'ban, Syahrul Lisaqi, wa Syahrul Ramadhan, Syahrul Lilhasad. Bulan Rajab, bulan yang lalu adalah bulan untuk menanam. Dan bulan sekarang adalah bulan untuk menyirami tanaman yang telah kita tanam dan bulan Ramadan bulan depan adalah bulan untuk memanen hasil dari apa yang telah kita tanam dan telah kita siram. muslimin azan ya ketika malam pertama di bulan Ramadan tiba, malaikat telah menyeru, ya bagi al khair aqbil wa ya bagi al aqsir. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, kemarilah, lakukanlah. Wa ya bagi al -sharr. aqsir dan orang-orang yang menginginkan keburukan berhentilah sungguh bulan Ramadan adalah bulan yang padanya penuh dengan kebaikan dan kebaikan masyaallah muslimin azan ya Allah wa iyakum saat ini kita berada di bulan Syaban namun hakikat dari bulan Syaban telah dijelaskan oleh nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam Syaban syahrun yaghfulun nasu anhu bulan Syaban adalah bulan yang dilalaikan oleh manusia bulan yang dianaktirikan oleh kebanyakan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita untuk menjadi orang-orang yang lalai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la takun minal ghafilin. Janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai. Sehingga hendaknya kita memaksimalkan hari-hari ini untuk mengisi bulan-bulan Sya'ban agar kita tidak termasuk orang-orang yang lalai, agar kita tidak termasuk dari bagian orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tidak memaksimalkan diri kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Masyaallah muslimin azanillahu wa Dahulu para ulama kita telah menyiapkan dirinya sebelum masuk bulan suci Ramadan. Bahkan Nabi kita SAW alaihi wasallam di bulan Syaban Nabi SAW alaihi wasallam sering sekali beliau berpuasa. Kenapa demikian? karena beliau tahu bahwasanya Ramadan untuk memasukinya butuh persiapan oleh karenanya marilah kita gunakan hari-hari ini untuk mempersiapkan diri kita memasuki bulan suci Ramadan agar kita dapat memaksimalkan ketaatan ketaatan yang ada di bulan suci Ramadan dan agar kita tidak menjadi orang-orang yang melalaikan bulan Sya'ban aku qulu kaul hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على نبينا محمد المصطفى وعلى اله وصحبه اهل الصدق والوفا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده الله المسلمين سيد الجمعة yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bulan sya'ban adalah bulan yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda Syaban syahrun yaghfulun nasu anhu. Bulan Syaban adalah bulan yang dianaktirikan, yang dilelaikan oleh banyak manusia. Dan ketika ada waktu yang dilelaikan oleh manusia, maka tatkala kita melakukan ketaatan kepadanya, maka pahalanya lebih dilipatgandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al ibadatu fil harji kal hijrati ilayya." Beribadah di masa-masa sulit. pahalanya seperti berhijrah kepadaku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam telah telah menjelaskan bahwasanya Syahrus Syaban Syahrul yaghfulun nasu anhu wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin Bulan Syaban adalah bulan yang dianak tirikan Padahal bulan tersebut adalah bulan diangkatnya amalan-amalan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Oleh karenanya, ma'asyirah muslimin, Wa iyyakum, Marilah kita isi hari-hari ini dengan ketaatan. Janganlah kita menjadi orang-orang yang melalaikan bulan Sya'ban. Dan marilah kita persiapkan diri kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Setidaknya, ada empat yang bisa kita lakukan di hari-hari ini. Sebagai bentuk agar kita mengisi memuliakan bulan Syaban dan mempersiapkan diri kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah hendaknya kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bertemu dengan bulan suci Ramadan dan juga agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita untuk mengisi Ramadan Ramadan kali ini dengan ketakwaan dan juga ketaatan kepadanya. Kita tidak tahu ajal kita sampai kapan. Kita tidak tahu apakah kita akan sampai ke bulan suci Ramadan. Kita tidak tahu apakah kita akan hidup terus sampai Ramadan tiba kepada kita. Bisa jadi ajal datang setelah ini. Bisa jadi ajal datang nanti. Masyarakat muslimin, azanillahu wa iyyakum. Di antara doa yang bisa kita baca adalah doa yang dibaca dahulu oleh sebagian sahabat. Allahumma sallim li Ramadan wa Ramadan ali wa tasallam minni mutaqabbala ya Allah sampaikanlah diriku untuk bertemu bulan suci Ramadan dan sampaikanlah Ramadan untuk bertemu denganku dan terimalah amal-amal ibadahku di bulan suci Ramadan Masyaallah muslimin azani wa iyyakum hendaknya setiap muslim memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap aktivitas-aktivitasnya karena kita sangat amat butuh terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pertolongannya kita tidak mampu untuk melakukan ketaatan. Tanpa pertolongannya kita justru akan jatuh ke dalam kemaksiatan. Masyalul muslimin, azanillahu wa iyyakum. Kemudian amalan yang kedua yang perlu kita lakukan di hari-hari ini adalah memperbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sulitnya kita di dalam melakukan ketaatan adalah sebab dari dosa yang kita perbuat sebab dari maksiat yang kita lakukan. Wa ma asabakum min musibatin fa Musibah apapun yang menimpa kalian maka itu adalah akibat dari perbuatan tangan-tangan kalian. Dahulu Al Hasan Al Basri, ada yang datang kepadanya wahai Al Hasan Al Basri, aku sulit untuk melakukan salat malam. Lantas beliau memberikan nasihat, bertakwalah kamu di waktu siang, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan kamu di waktu malam. Dan juga sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau menjelaskan la lama syabi min kalam ya rabbina. Kalau seandainya hati kita ini bersih, niscaya kita tidak akan pernah merasa kenyang, tidak akan mau berhenti untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Akan tetapi hati kita kotor. Ketika kita membaca satu halaman atau beberapa ayat, kita sudah merasa terkantuk-kantuk, kita merasa ter terlelah-lelah. Itu karena kemaksiatan yang kita perbuat. Kemudian masyarakat ma muslimin azan ya Allah wa iyakum. Yang berikutnya, yang ketiga, di antara amalan yang bisa kita lakukan di hari-hari ini adalah hendaknya kita banyak melakukan pemanasan. Lihatlah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Romadu, di bulan Syaban, beliau memperbanyak berpuasa. Bahkan sahabat uh, Umul Mukminin Aisyah taala anha mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa sunnah sebanyak di bulan Sya'ban. Bahkan di, di sebagian riwayat sampai seluruhnya. Namun Al Imam An-Nawi menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa tidak seluruhnya akan tetapi secara mayoritasnya. Allah muslimin azan ya Allah Di antara amalan yang bisa kita lakukan adalah hendaknya kita memperbanyak berpuasa sunnah akan tetapi ketika Syaban telah melewati setengahnya dan kita belum terbiasa untuk melakukan puasa sunnah, maka makruh dan sebagian ulama berpendapat bahwasanya hal tersebut diharamkan untuk saum saum sunnah sebelum bulan suci Ramadan. Kemudian di antara amalan yang bisa kita lakukan adalah hendaknya kita memperbanyak membaca Al-Qur'an. Syahrul Rajab, Syahrul Sya'ban, bulan Sya'ban adalah Syahrul Qurra. Para ulama telah menjelaskan bulan Sya'ban adalah bulannya pembaca Al-Qur'an. Bahkan dahulu para ulama kita, para salafus salih kita menjelaskan Bahwasanya mereka, sebelum bulan Ramadan tiba, di bulan Sya'ban, mereka telah persiapan dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Amr bin Qais, beliau memiliki toko, dan tokonya beliau tutup di bulan Sya'ban untuk bisa membaca Al-Quran, memfokuskan dirinya membaca Al-Quran. Oleh karenanya, para ulama kita, oleh karenanya orang-orang soleh terdahulu, mereka bisa menghatamkan Al-Quran tiga hari sekali, dua hari sekali, satu hari sekali bahkan panutan kita Al Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala di bulan suci Ramadan beliau bisa menghatamkan sehari dua kali sehingga ketika selesai Ramadan beliau menghatamkan sebanyak 60 kali. Mungkin sebagian kita bertanya-tanya, mengapa beliau bisa melakukan demikian? Di antara sebabnya adalah selain karena keberkahan waktu yang beliau miliki, beliau juga telah menjadi kebiasaan beliau telah memiliki latihan-latihan, -latihan, telah melakukan latihan-latihan dan juga pemanasan. Kemudian yang terakhir, masyarakat ma muslimin, azan ya Allah wa Di antara amalan yang dapat kita lakukan di hari-hari ini adalah hendaknya kita kembali mempelajari, kembali memerajaah pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Marilah kita kenali kembali tamu yang agung yang akan datang ini apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita siapkan, dan apa yang perlu kita hindari. Memang Ramadan telah sering kita temui, dan kita semua telah menjadi praktisi. Akan tetapi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Roba betapa banyak orang yang berpuasa, min wal yang dia dapatkan hanya lapar dan dahaga, dia tidak mendapatkan pahala. Roba kaimin." Betapa banyak orang yang melakukan kiamul lail Hal kiamihi as yang dia dapatkan dari kiamulailnya itu bukanlah pahala, akan tetapi lelahnya begadang. Mengapa demikian? Karena ibadah-ibadah yang dia lakukan tidak didasari dengan ilmu. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, kita mengingat bahwasanya para ulama telah menjelaskan suatu amalan tidaklah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali terkumpul padanya tiga hal. Yang pertama dia beragama Islam karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu." Siapa yang mencari Islam, siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati khasirin. Dan kelak di akhirat dia akan termasuk orang-orang yang merugi orang-orang yang akan masuk ke dalam api neraka. Kemudian syarat yang kedua adalah hendaknya dia niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat, wa innama likulli imri'in ma Amalan itu hanyalah tergantung pada niatnya dan seseorang hanya akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kemudian syarat yang terakhir adalah hendaknya amalan-amalan tersebut dia lakukan sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan ketentuan kami maka amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalan tersebut akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala masyaallah muslimin azanillahu wa iyyakum itulah di antara amalan-amalan yang bisa kita lakukan di hari-hari ini Yang menjadikan diri kita memuliakan bulan Sya'ban, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang melalaikannya, dan sebagai bentuk diri kita mempersiapkan diri untuk mem menyambut bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala. mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dan semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita memberikan taufik kepada kita untuk dapat mengisi Ramadan kali ini dengan ketaatan dan dan ketakwaan kepadanya dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا تقبل منا دعاءنا ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم سلم لنا رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يمركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر واقيموا الصلاه